Dengan mengikuti ritual jual tanah, apakah tanah yang dijual ini bisa terjual dengan harga yang tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdoni, masih membahas tentang ritual jual aset. Nah, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima, ya, berkaitan dengan ritual jual aset. Aset ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengikuti ritual jual aset atau jual tanah ini bisa membuat tanah terjual dengan harga yang tinggi, Pak? Nah, langsung saya jawab ya. Untuk tingginya yang dimaksudkan ini bagaimana? Ya. Untuk tingginya ini yang dimaksudkan, ini bagaimana? Nah, kalau tingginya ini di atas harga pasaran, bisanya ya tetap bisa. Ya, tapi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, lalu apa yang dikorbankan, Pak? Ya, yang dikorbankan ini adalah tentang cepat lambatnya tanah terjual. Ya, jika Anda ini menghendaki tanah terjual dengan harga yang tinggi di atas pasaran, maka layanan ritual jual aset ini tetap bisa membantu Anda agar terjual. Tapi tidak secepat bila mana Anda ini menjualnya dengan harga sesuai pasaran. Ya, karena ritual jual aset ini pada dasarnya ya membantu ya, tanah yang Anda jual ini agar segera terjual ya, dengan harga sesuai dengan pasaran. Ya, dengan harga yang pas ya, dan baik untuk kedepannya. Nah, baik untuk kedepannya ini bagaimana maksudnya? Ya, baik untuk kehidupan Anda kedepannya. Itulah maksudnya. Saya contohkan ya, semisal tidak baik untuk kehidupan Anda ini, semisal tanah Anda ini terjual dengan harga tinggi, tapi kedepannya ternyata pembayarannya ini bermasalah. Tentu Anda ini tidak ingin hal demikian. Atau Anda ini menjualnya dengan harga yang rendah. Ya, kemudian Anda ini dimusuhi oleh lingkungan sekitar karena menjatuhkan harga tanah di lingkungan sekitar atau di lingkungan tersebut, ya, harganya akan jatuh. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang tidak baik seperti inilah yang sebisa mungkin dihindari. Nah, oleh karena itu, kinerja ritual ini ya, bertujuan agar tanah terjual dengan harga yang pas dan baik untuk kedepannya. Ya, tidak hanya baik saat tanah terjual saja ya, hanya karena iming-iming terjual dengan harga yang tinggi. Nah, itu penjelasan dari saya. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat dan bisa untuk pencerahan untuk Anda semuanya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, jika Anda ingin konsultasi ya, atau langsung memahar layanan ritual jual aset atau jual tanah ini, silakan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini, monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya, video-video yang menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Abah Ramdoni, pamit undur diri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya